Okey, untuk permulaan jahitan, kita lipat sebanyak ukuran yang kita nak. Okey. So macam saya nak 1/8, itu lebih kurang 1 hun lah. Itu yang customer saya request lah. Okey, lipat 2 kali, lepas tu pinkan. Pinkan. Baik. Okey, lepas tu kita letak dekat bawah tapak. Okey, turunkan jarum. Okey. Okey. Saya tutup lampu sikit. Okey. Lepas tu specialnya tapak ni kita boleh tolak. Ni kalau kita nak guna dia, kalau kita tak nak guna dulu, kita boleh ketepikan dia. Okey. So macam ni saya dah buat tanda sikit guna marker pen. Kat sini saya skrukan, dan dekat tepi ni pun saya ada buat tanda dengan marker pen. Tanda berapa jarak jahitan tu yang saya nak. Okey. So ini bila kita dah letak tapak, kita lipatkan sikit. Lepas tu kita jahit sikit. Okey. Dah jahit sikit, baru kita masukkan tapak ni macam tu. Okey. So barulah ni dah rapat sangat ni kan, susah nak masuk kain. Jadi kita masukkan dulu. Okey, lepas tu kita tolak macam tu. Jadi kain ni masa kita pegang, okey, kita pegang, kita lipatkan dia sikit macam tu. Make sure tepi kain ni dia selari dengan dekat tepi kita punya tapak ni. Dia ada satu yang dia macam bawah ni dia ada tempat untuk dia lipat ke dalam. Jadi kita just letakkan kat atas tu je. Okey. Satu lagi tips, kain ni, okey, yang kita pegang ni, jangan kita hala ke sini. Okey, kalau kita hala ke sini, nanti dia tak akan berlipat kat tepi ni. Hasil dia tak akan berlipat. Jadi bila kita jahit, dia just jahit terlebih macam ni. Dia jahit je macam kat atas ni. Jadi sama ada kita ke tepi sini ataupun kita kat tengah. Okay. So ni kita jahitkan. Okay. Nanti saya tunjukkan hasil dia. Jahitkan je. Okey, tangan kiri kita ni, kita adjust kain ni supaya dia tak banyak kumpul kat tepi ni. Kalau dia banyak berkumpul pun, nanti dia berlipat pula. Okey, ni saya adjust jahit sampai hujung. Okey. Hasil dia macam tu, belakang macam tu. Okey, ini untuk ukuran 1/8 ataupun orang panggil 1 hun. Okay. Saya nak tunjuk cara macam mana kita buat hujung pula. Yang permulaan memang senang kan. Kita just lipat, lepas tu kita jahit sikit dan kita terus masukkan dalam dia punya sarung tapak ni kan. Tapi untuk hujung macam mana, nanti saya tunjuk je. Saya habiskan dulu. Okey, kain ni pun kita tak boleh terlalu tarik tau. Jangan terlalu tarik. Okey, jahit je.
Okay, saya close up sikit. Okay, cari dia masuk dalam muncung tu. Nampak? Dekat sini yang penting. Okay, sekarang ni kita dah nak tiba hujung. Sekejap So, kita dah nak tiba hujung. Sebelum kita masukkan ke hujung, hujung ni, okay, belah bawah ni, kita kena lipat dulu. Okay, lipat dulu sebanyak ukuran yang kita nak. Lepas tu, kita pinkan. Lipat dua kali lah macam kita buat yang first tadi. Okay, pinkan. Okay. Lepas tu, sekejap. Okay, kemudian lipat belah sini pula dua kali. Bawah ni dah lipat, tepi ni kita lipat pula dua kali. Okay, maknanya lipatan tu lipat atas lipatan lah. Ha, kita pinkan hujung dia. Ni nampak tak? Sekejap Ha, tu. So bawah ni kita dah lipat dua kali. Lepas tu tepi ni kita lipat dua kali. Lepas tu kita pinkan sikit. Okay. Lepas tu, yang ini kita buka. Kita tak nak guna dia dulu. Okay. Jadi yang dua ni kita lipat dan kita jahit seperti biasalah. Okay. Ni dah senang lah sebab hujung dia dah berlipat kan. Jadi kita nak jahit pun senang. Okay. So kita jahitkan sahaja. Okay. Sampai dekat lipatan tu, kita ambil jarum, kita buka peniti kita. Okay, jangan sampai hujung eh. Lepas tu kita pusingkan, kita naikkan tapak, kita pusing. Okay, yang ini kita masukkan dalam, kita lipat. Okay, boleh. Lepas tu kita sambung jahit. Dia macam, kalau terkeluar tu kita boleh tarik sikit lah. Okay, lepas tu baru kita guna balik ni. Kita masukkan dan kita sambung jahit. Okay, nanti saya tunjuk eh. So ni tak kemas sangat ni saya buat ujung tu sebab mata kena blocking dengan kamera. Tapi konsep dia tahu eh, teknik dia tahu. Okay. So ini sikit je sebab dia bahagian tepi. Okay. So sekejap saya tunjuk. Okay, dah nak tiba. Sikit lagi nak tiba. Lipat dua kali. Okay, saya lebih suka pin kan dulu sebab senang nak pegang. Okay, lipat dua kali. Pinkan dulu. Okay. Allah, termasuk pula. Okay, sekejap saya close up. Okay. Sekejap dah pin. Lepas tu cabut pin. Okay, lipat tepi ni. Nampak? Dua kali. Lepas tu saya cucukkan pin bagi dia pegang. Ini pun dah terbuka. Okay. Dia kalau boleh jangan terbuka eh. Kalau terbuka nanti bila kita jahit, lipatan tu dia tak jadi. Okay. Jadi sekali ni, lipat dua kali. Pinkan kejap. Okay. Lepas tu sini lipat dua kali. Kalau dah biasa tak payah pin pun tak apa. Okay. So ini saya tak nak. Saya buka. Dan ini saya
Saya masukkan ke dalam. Maknanya kita buat kelipit sendirilah. Okey, sampai hujung ni. Okey. Okey, cabut pin. Okey, betulkan sikit lipatan dia. Okey. Okey, lepas tu angkat tapak, pusingkan kain dan kita lipat yang belah sini pula. Okey, so sini kita start jahit sikit. Okey. So macam saya ni, ni customer punya, jadi dia ada bagi label. So, saya akan pasangkan label. So label dia saya lipat dulu. Okay, di ini kita lipat dan kita selitkan label. Kita jahit. Dah siap label, kita masukkan balik dia ni. Lepas tu kita sambung jahit sampai hujung dan kita ulang balik proses ni. Okey, jap eh, saya jahit lebih sikit nak tunjuk. Okey, kalau dah biasa bolehlah laju sikit. Okey, ini. Itu hujung dia. Kalau buat praktis banyak kali, insyaAllah dia akan lagi jadi lebih kemas lah. So ini label, nanti kita buang lah bulu-bulu. So ini yang kita jahit tadi. Nampak tak? Okay. So belakang dia macam ni lah. Macam tu. Okay, ni bila kita iron dia akan lagi kemas lah. Okay, so kita teruskan je lah jahit ni.